Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau buat cemilan nih, cemal-cemil ya. Cocok juga untuk anak-anak nih teman-teman ya. Namanya apa ya? Nasi hamnori ya. Bahan-bahan yang aku butuhkan. Ini aku pakai nasi nih teman-teman nih. Kurang lebih aja teman-teman mau pakai berapa banyak ya. Aku pakai segini nih. Tuh segini ya teman-teman tuh. Penuh nih full segini ya teman-teman ya. Kurang lebih aja teman-teman mau pakainya berapa banyak, aku pakainya segini nih. Banyak juga ya teman-teman ya. Nah, di sini aku pakai daging ham ayam. Daging ham ayam atau daging apa ini, kornet ayam gitu ya teman-teman, yang kalengan nih kayak gini gitu. Nah, ini yang udah aku potong-potong seperti ini tuh. Ini ada potongnya yang jelek nih teman-teman. Nih tuh, dia putus gitu, dipotong nggak apa-apa ya. Ini aku potong nih kurang lebih jadi 9 slice gitu ya, 9 potong ya teman-teman ya. Teman-teman sesuai selera untuk tebel tipisnya mau seperti apa ya, disesuaikan selera aja. Nah, di sini ada ini nih, rumput laut tuh teman-teman. Aku pakai segini rumput lautnya ya tuh, kurang lebih aja tuh teman-teman, disesuaikan ya. Nah, di sini ada nori tuh. Nori aku pakai satu ini. Satu apa? Satu tube ya, atau satu botol gitu, satu botol yang ukurannya kecil gitu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih ada 30 gram di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini aku pakai abon sapi di sini tuh, kurang lebih juga ada di sini 150 graman ya teman-teman di sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk totole atau penyedapnya aku pakai sejumput totole atau penyedap, dan juga ini garam. Garamnya aku pakai setengah sendok teh garam. Teman-teman apabila takut asin, karena ini untuk norinya dan rumput lautnya udah asin, berikut ininya udah ada rasa, ini nggak usah dipakai juga nggak masalah ya, disesuaikan seleranya. Tapi aku pakai ya teman-teman ya. Nah teman-teman, pertama-tama kita mau goreng si ininya dulu, si hamnya ini. Kita nyalakan kompornya, daging ham ya, ham ayam atau kornet ayam ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu hingga panas ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah mulai panas ya. Kita ambil aja pakai tangan nih teman-teman. Tanganku bersih ya, udah cuci tangan. Kita goreng-goreng. Goreng sebentar aja ya teman-teman ya. Kita balik dulu. Ya, dia licin. Licin dong. Kita masukkan lagi nih teman-teman di sini ya. Tuh. Seperti itu, sebentar lagi kita balik lagi ya. Nah, ini kita balik lagi ya teman-teman ya. Kita balik-balik. Nah, ini udah oke nih, kita mau angkat aja. Kita tiriskan dulu. Kita tiriskan ya teman-teman ya. Balik lagi, ini sebentar lagi yang satu. Kita masukkan lagi nih teman-teman. Nah, ini agak tebal. Agak tebal, ini kita angkat aja ya teman-teman ya. Angkat di sini. Kita balik. Nah, ini yang jelek teman-teman. Yang jelek dia copot sih ya. Gak apa-apa deh, copot juga. Kita balik lagi. Balik-balik. Nah, ini udah aku angkat aja. Tiriskan dulu. Teman-teman sesuai selera ya gorengnya, mau yang agak kecoklatan atau gimana ya. Wow, tuh panas banget dia. Wow. Ini kita masukkan di sambalnya aja sih. Kita balik aja. Ini menempel. Menempel kau ya. Ini kenapa nggak mau dibalik?
Heran nih. Heran kau ya. Tuh. Tuh, seperti ini teman-teman. Balik lagi. Yang udah aku mau angkat aja teman-teman tuh. Tiriskan yang copot juga nih. Kita mematikan kompornya ya. Kita angkat semua teman-teman tuh seperti ini ya. Nah teman-teman, nih pertama-tama kita mau tuang nasinya nih ke sini ya teman-teman ya. Kita tuang nasinya, lalu kita masukkan ini si nori juga. Sebelumnya kita mau masukkan ini dulu ya. Kita masukkan, kita mau aduk. Kenapa jatuh nih sendok? Aduh kagetku. Ini sekalian ku masukkan ya teman-teman si norinya nih. Kita aduk jadi satu. Seperti ini teman-teman. Supaya rata ya. Seperti ini. Tuh. Seperti ini ya teman-teman ya. Biar si garamnya dan juga norinya merata nih. Nah, gini udah oke. Nah, lalu ini dagingnya nih, teman-teman. Tuh, kita geser dulu. Nah, ini kita mau pakai ini ya, teman-teman ya. Ini kalengnya kita pakai. Kita mau masukkan ini plastik ke dalam ya, teman-teman. Kita masukkan plastiknya. Lalu kita memasukkan nasinya. Kita tekan-tekan di sini. Seperti ini teman-teman, kita tekan ya. Kita ganti aja sendoknya. Seperti ini, kita tekan-tekan. Lalu kita beri ini ya teman-teman ya. Nih, abonnya ini tadi, geser dulu dikit. Kita beri abon di sini. Kurang lebih aja teman-teman ya. Kita ratakan. Nah, lalu kita masukkan lagi untuk ini nasinya. Banyaknya seperti apa, disesuaikan seleranya ya. Tuh, atau mau sampai full tinggi untuk nasinya ini boleh disesuaikan. Tuh, seperti ini teman-teman. Ratakan. Sudah benar-benar rata dan padat. Kita keluarkan deh. Kita keluarkan seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita beri ini. Ini kita pakai tangan aja ya teman-teman ya. Tanganku bersih ya. Kita kasihin ini dagingnya. Lalu kita ambil ini. Nih. Si rumput lautnya. Kita kasihin deh di atas sini. Kita tempelin. Seperti ini teman-teman. Tuh. Tuh jadi deh. Seperti ini ya teman-teman tuh. Cantik ya. Cantik loh. Wow, nasinya masih panas nih teman-teman tuh. Cantik ya. Tuh, enak loh teman-teman menurut aku ya. Yuk kita bikin lagi ya. Kita bikin lagi. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, ini kita masukkan lagi. Dia mau copot plastiknya. Mau copot, kita masukkan lagi nasinya. Sesuai selera aja teman-teman mau berapa banyak ya. Tuh. Kita tekan-tekan. Kita ratakan. Enggak, dia benar-benar rata. Seperti ini. Lalu kita kasih abon.
sesuai selera aja teman-teman, mau berapa banyak ya. Kita ratakan lagi, lalu kita kasih lagi ini si nasinya nih di atas sini. Kita tekan-tekan lagi nih teman-teman itu. Seperti ini ya, cantik kan ya teman-teman, cantik-cantik. Ini cocok banget nih buat cemal cemil nih teman-teman nih, kita keluarkan ya. Tuh, lalu kita kasih ini, lalu kita beri nori. Nori ini apa, rumput laut ya. Tuh, kita ratakan, kita lipat deh di samping supaya dia merekat gitu. Teman-teman mau yang pakainya agak panjang, jadi di fullin untuk ininya, untuk rumput lautnya juga boleh ya. Tuh seperti ini teman-teman, tuh cantik ya. Yuk kita buat terus ya teman-teman ya. Kita masukkan lagi ke sini, kita isi dulu nasinya ke sini. Kita tekan-tekan, kita ratakan seperti tadi. Seperti tadi ya teman-teman, ini nasinya menempel, suka dia yang menempel tuh. Nah, supaya rata, lalu kita beri abon. Teman-teman untuk abon sesuai selera ya, mau abon apa juga boleh, disesuaikan aja seleranya gitu. Kita ratakan, lalu kita beri lagi nasinya, masukkan lagi ke sini, lalu kita tekan-tekan, tambahkan lagi sedikit. Terus seperti ini. Lalu kita keluarkan lagi. Tuh, seperti ini teman-teman. Kita beri ini dagingnya, lalu kita beri ini si rumput laut. Tuh, kita kesampingkan biar dia merekat teman-teman. Tuh seperti ini. Tuh seperti ini tuh teman-teman, cantik ya. Aku buatnya nggak kasih lihat lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman tuh, jadinya seperti ini ya teman-teman tuh, cantik ya. Cantik loh teman-teman tuh, cantik-cantik, cantik banget ya teman-teman tuh. Wow, enak loh teman-teman menurut aku ya, cocok buat cemal-cemil, anak-anak pun suka.